Jadi tuh ya, hari ini aku ditantang sama tim iLook buat pilih 2 style yang berbeda. Dan aku cuma dikasih 2 juta. Mudah-mudahan aku bisa ya. Uangnya mana? Nah, ini dia. Kita pilih 2 look ya dari sini. Yaudah kalau gitu. Aku titip tas. Yuk, yuk. Mungkin ini yang namanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Yuk kita cari bawahannya. Karena badan aku kan termasuk gede di bawah, oval di bawah, jadi kayaknya aku lebih dominan ke warna gelap untuk bawahnya. Aku mau pilih celana warna hitam. I shake. I move, that's right. The girl get hot. Kecil gak? I shake, I move, okay. The girl get hot. Kayak uni-uni Korea. Oke, satu udah dapet. Kita pilih yang kedua. Tapi ini kayaknya bagus sih warna-warna pastel gitu. Iya gak sih? Enggak. Boleh nih, kayaknya kita cari untuk atasannya. Kalau kayak gini tuh mungkin kalau atasannya lebih kayak baju kaos yang casual gitu kali ya. Karena kan ini udah agak sedikit rapi. Coba kita coba. Lucu deh. Ini lucu banget. Lucu banget. Jadi kebetulan aku pribadi tuh banyak banget koleksi kayak gini. Ada yang sobek, ada yang enggak. Kalau aku pribadi, walaupun badan aku kecil, harusnya kan aku pakainya S. Tapi karena aku suka yang ngobrol-ngobrol, aku selalu pilih kalau enggak ML. Biru aja kali. Hitam itu. Oke? Okay? Let's go! Nanti aku bakal nyobain satu-satu, keluar baru aku kasih ke kalian. Bye-bye. Taram! Ini first look aku, gimana? Bagus nggak? Lebih dari 2 juta gak ya? Aku lupa ngitung. Wah, coba lihat. Coba lihat. Ini lebih 2 juta. 1 juta 800. Dan ini kita bisa beli baso. Terima kasih. Oke, jadi aku udah berhasil menangin tantangan dari iLook. Oke, see you. Mau belanja lagi, bye-bye. Pertama banget aku ngambil baju yang turtleneck gitu. Itu juga termasuk oversize juga kan, yang aku banget lah pokoknya. Terus yang kalau celana-celana juga. Nah terus aku juga nambahin aksen aksesorisnya. Dan kebetulan tadi aku nemuin topi lucu banget warna hitam. Setelah pilih-pilih akhirnya aku udah dapet nih 3 look. Look yang pertama, aku pilih baju turtleneck sama lebih ke jegging gitu sih. Kalau jegging itu kayak legging tapi jeans gitu. Terus yang look kedua, aku pilih top polos warna hitam sama ini celananya lucu banget, celana tapi kayak terlihat lebih rock. Jadi kayak mungkin kalau bahasanya culotte kali ya. Look yang ketiga itu sama jeans gombrong tapi high waist. Terus dalemannya cuma pakai baju kaos hitam sama luarannya lucu sih kayak outer yang super panjang gitu. Nah dari ketiga look yang aku dapat itu, akhirnya aku pilih yang look pertama sama look yang ketiga. It was a strange place in a tender age, it was just a bed in school. Saw the rose rise at me every time that I thought that I was cool. Hi, I'm Suri Citra, now you're watching iLook.